Eits. Mana ini? Oh, pertanda gak hoki kah? Tapi main Harvest Moon ini kayak cara jadi tahu cara berkebun ya, kurang lebih kayak nyiram-nyiram tanaman gitu. Game Harvest Moon gue taunya cuman ini guys, Back to Nature. Yang lainnya gue nggak tahu. Kalian kalau ada mau request atau game Harvest Moon apapun itu yang mau coba gue mainin, boleh bisa tulis di komen di bawah ya. Gue juga butuh game sih guys, jadi bervariasi isi channel YouTube gue biar ada gameplay-gameplaynya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau menurut gue nyelesain kayak satu game gitu. Tapi kalau kalian mau ngerekomendasiin game Harvest Moon atau game yang lain juga boleh, boleh tulis kolom komentar di bawah. Cuman gue lagi kemarin kepikirannya pengen buat gameplay gue main game Harvest Moon, dan sekalian ini kan game lama juga dari gue SD guys, di game gue mainin. Sampai penuh aja gitu ya, sampai penuh kayaknya guys, kita sampai penuh, sampai si paketnya penuh tuh, reset kan. Untung ada pemandian air panas. Tapi kalian emang kalau abis kerja gitu ya, kerja atau abis ngapain, olahraga, capek, kalian berendam, itu emang kenikmatan luar biasa guys. Rasanya itu wah udah nggak ada yang nandingin lah, berendam abis, apalagi abis capek, abis berenang, abis kerja gitu kan, kayak butuh refreshing, pala penuh, udah guys berendam itu jawabannya, paling ampuh. Oke, nanti next kita upgrade penyiram tanaman. Pengen beli sikat sih guys, buat kuda kita, kasihan, cuman diajak ngomong doang. Oke, mungkin ini satu stack lagi, mungkin satu stack biru, satu stack full ini penuh back gua maksudnya. Nah kan, satu lagi. Oke, satu lagi. Nggak, gua nggak mau beresiko guys. Dah, pulang aja, tarok, terus tidur. Karena tetap aja bisa capeknya jadi lebih cepat kan. Kita tidur aja. Atau ke gunung lagi ya? Ke gunung lagi kalinya ya. Soalnya minus berapa nih kita lihat. 180.450. Enggak deh. Gua mau tidur aja. Kita tunggu ayam kita besar. Ini yang ketiga dari tanggal berapa? 30 ya? 29, tanggal 29 berarti 30. 1, 2, 3, 4, besok 5, kita coba ya. Kita tidur, apakah besar ayamnya? Kalau udah besar ya udah enak, tinggal nambahin hati dong. Oh badai. Oh no, badai, tidak. Lupa guys, harus baca ramalan. Oh badai. No. Emang kalau summer memang bisa badai ya guys ya? Gue baru tahu sih. Yang gue tahu badai itu cuma ada di winter. Di winter. Karena kan badai salju ya. Ini gue baru tahu ada badai. Oh. Untung tanaman kita. Oh iya. Iya gue inget guys, tanaman bisa hilang kalau kena badai. Waduh.
Pasti hari ini lahirnya. Oke. Ayam kedua kita, ayam ketiga. Belum besar. Oke. Telurnya menetas, dia perlu diberi nama. Kita kasih nama Chucks lagi, tapi pakai S. Oke. Oh, nggak ada telur, guys. Kalau nggak dikasih makan, berarti tiap hari bisa bertelur. Dengan syarat dikasih makan. Ah, tidak. Tombol arah cahaya atasi laporan cuaca. Tombol arah yang kanan, berita. Tombol arah kiri, apa keinginanmu? Tombol arah bawah, hidup di kebun. Inilah ramalan cuaca besok. Mendung dan turun hujan dari malam hari sampai pagi besok akan turun hujan seharian. Oh, jadi sering hujan ya, guys. Ternyata musim summer ini ya. Oh, oke. Oke dong, gua. Gue sempat lihat-lihat orang kalau berkebun dikasih kayu itu buat apa ya, guys ya? Dikelilingin kayu. Oke, ini udah mulai tumbuh. Oke. Oh, hilang tuh, guys. Akibat badai. Tidak. Oh, jadi kayunya Apa emang harus dikasih kayu ya, guys ya, biar nggak hilang kena badai mungkin ya, dilindungin ya. Apa gitu kayaknya ya, guys. Oh, ada yang telurnya. Kita jual, kita taruh. Penuhin dulu. Sekarang kita harus ngasih 3 ayam. Jelas nanti yang bertelur bisa 2. Pelan-pelan aja, guys. Gak apa-apa, santai. Ya, kayaknya harus dilindungi pakai kayu ini ya, guys ya. Mungkin nanti gue coba buat pakai yang kayu. Kayunya hancur kan itu, guys, tuh kena badai. Besok hujan, yang jelas besok hujan. Wah, gawat sih ini kalau bisa ngilangin tanaman gini badainya. Ya ampun. Yang satu deh. Nih. Ganggu. Yang penting besok hujan. Jadi nggak perlu nyiram tanaman, bisa langsung ke gua. Oh iya, duit kita berapa, guys? 3.763. Dapat 997. Oh, lumayan. Dapat banyak kemarin. Oh iya, karena kan dapat banyak yang biru juga, biru sama emas. Udah semua. Kita sekarang ke kandang kuda kita untuk penyapa aja. Yang gawatnya itu kalau tuh kudanya taruh di luar terus kena badai gimana ya, guys? Ada yang tahu? Sekarang kita ke gua. Oh ya, kita coba kasih bunga ya, guys. Kalau orang yang masih ada, gue pengen tahu. Kita kasih kita kasih bunga ke siapa ya? Ini kita kasih ya, aku tamu ini. Ini nggak mau tapi diambil. Oke. Sekarang kita mining lagi seperti biasa. Tujuan kita adalah cari uang sebanyak-banyaknya untuk berkembangnya kebun Tesla. Nanti bisa mancing juga, guys, tenang. Kita juga bisa, kita bisa masak nanti kalau udah rumahnya udah gede, di upgrade sekali. Nah, itu kita bisa masak. Setau gue nanti kalau rumahnya di upgrade pertama itu bisa masak, guys.
ada kompor, jadi kalau kita mau fokus mining ya kan nggak perlu takut buat pingsan karena kita bawa makanan. Terus kalau mau full grinding di mining kan depan juga ada air mancur, perendam air panas. Nah itu di situ enaknya, nanti kita bisa masak, masak bawa makanan, kita full mining, dapetin yang biru semua. Oke, mulai capek. Aduh, masukkan. Uts, koki banget. Baru dibilang guys, dapet yang biru. Turun lagi, mantap. Gue pengen dapetin super berry ketiga sih guys. Di musim ini bisa nggak ya? Nanti gue coba cari-cari info tentang super berry. Karena biar nggak cepet capek guys, nggak gampang pingsan juga. Jadi bisa lebih lama bermining. Tuh kan? Udah mulai capek-capek nih. Kita main cepet aja ya guys ya. Dapet yang biru, 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 biru. Sampai udah mau pingsan, naik. Oke, penuh. Oke, nice. Harusnya sih tiap lantai bawah itunya lebih tinggi ya guys, harus persentase dapat baru dibilang mau dapat persentase yang biru lebih tinggi, dapatnya malah yang coklat. Dah, kita naik, kita tidur. Oh ya, tanggal 7 ada festival guys, jangan lupa tanggal 7 ada festival festival ayam. Kita coba festival ayam, apakah ayam kita bisa bertanding atau tidak. Semoga ya bisa ikut bertanding ya festival kita ya, festival ayam kita. Oh iya, ramalan TV, ramalan, ramalan cuaca, ramalan cuaca. Inilah ramalan cuaca besok. Belum baca. Cuaca besok, mendung dan turun hujan dari malam hari sampai pagi hari, besok akan turun hujan seharian. Summer hari kelima, pertandingan bulan ini hari 7. Nah kan, 7, ayam, festival tomat, lomba sapi. Saya ngomong. Oh langsung itu, oke. Ke bawah apa ini? Hidup di kebun, petani peran, petani peran. Iya Jimmy, aku lupa menanyakan sesuatu kemarin tentang cara masak ya, yang harus. Resep, apakah kau masak dengan alat dan bumbu yang belum? Ini apa? Halo semuanya, saatnya untuk apakah keinginanmu? Aku hostnya Yusa dan aku saat ingin main dengan balok-balok dengan warna dan bentuk yang beda. Kayaknya nggak guna itu guys. Oke, balik, udah. Kita tidur. Kau hujan? Oke, benar hujan. Jangan lupa ramalan cuaca. Besok cerah, oke. Dah, gue cukup itu doang. Tidur loh. Jangan tidur dong. Ada apa ini? Cutscene apa? Levit, kalau di sana. Oh iya, kan besok ada festival ayam. Besok kami mengadakan festival ayam di lapangan. Ada sebuah kontes untuk lihat siapa yang punya ayam terkuat. Jika kau mau ikutan ayammu, bawa dia ke lapangan nanti besok. Oke, siap. Kita udah ada ayam, guys. Hatinya juga udah 3. Apakah udah 4? Masih 3. Oke, masih kecil. 29. Kapan dewasa? Loh, timbulnya di tengah. Timbulnya di tengah situ. Bisa gitu. Sekarang, mana telurmu? Tidak. Kenapa dia tidak bertelur? Padahal kemarin udah dikasih makan.
Sakit kah? Apakah sakit? Apakah sakit? Cara tahu sakitnya gimana ya? Oke, yang penting kita tunggu besar aja ayam kita. Dan dari mining kemarin kita dapat berapa? Try harder, masih try harder, oke. Gak perlu nyerem tanaman, kita langsung ke gunung. Coba kita kasih masing-masing kita kasih bunga lagi ya guys. Itu nanti di gunung kan ada bunga lagi. Oh, belum datang orangnya. Oke. Dah, kita langsung fokus aja. Kalau hujan enak ya, guys. Waktunya kayak singkat gitu. Ih, batu-batu doang. Tangganya dong. Nah. Enak tangga gini. Ini udah berapa lama guys? Bentar ya guys, gue lihat dulu. Terlalu panjang sepertinya guys video kali ini. Nanti gue potong-potong, gue bagi jadi dua, satu video deh. Gue lupa waktu guys. Oh iya guys, kalian bisa ada yang tahu nggak bedanya capek yang tadi pertama sama yang ngelap-ngelap muka itu apa ya bedanya? Gue pengen tahu. Apa karena kena hujan dulu, kena hujan gitu? Sama ayam kita kok nggak bertelur ya guys ya? Takutnya sakit atau gimana ini? Kalau sakit gawat juga, karena nggak dikasih makan sehari kan? Pas badai itu kita nggak bisa keluar rumah. Tuh, beda capeknya guys. Itu kayak palanya biru, kayak tuh, terus capeknya kayak gini. Ada yang tahu nggak guys bedanya apa guys? Bisa tulis di komentar ya kalau yang tahu bedanya. Ah, pingsan. Aduh, pingsan. Waduh, itu di lantai berapa lagi? Siangan pula. Aduh, tugas kita makin berat guys, harus nyari. Aduh, tidak. Hari ini festival lagi guys. Masih keburu nggak ya? Nyiram dulu deh. Bentar, bentar. Eh, cepet, 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 cepet. Cepat, cepat, cepat. Kasih makan, nyiram tanaman, terus langsung ke festival. Semoga keburu. Aduh, habis pula. Kayak cara habis.
Oke, cepet. Levit. Ayo, semangat. Cepat. Oke, nice. Satu ini lagi. Keranjang kita ketinggalan dan kita harus cari, guys. Pingsan untuk yang kedua kalinya. Oke, cepat. Semoga masih keburu nanti. Oh, ayam kita udah gede satu. Oke, nice. Yang penting ini kasih makan. Oke, udah penuh. Ah, satu lagi nih isinya apa, guys? Oh, masih ada ini. Cara taunya yang hati 4 dan ini di mana ya? Yang ini kayaknya ya. Gue nggak tahu, guys, cara bedainnya yang mana ini. Oh, kalau di kayak ini, kalau kita gini, nggak ada juga bedanya. Ya udah, kita bawa ini aja, nggak apa-apa. Ayo. Siapa tahu bisa dapat super berry, guys. Oke, cepat. Masih ada waktu, masih bisa. Pingsan lo. Langsung pingsan, gak ada ancang-ancang mau pingsan dulu, guys. Kita ngomong ke sini. Weh. Oh, Levit, jika kau berpartisipasi, serahkan ayammu kepada Rick. Mana Rick? Rick, halo. Eh, ayamnya. Ya. Ayamnya nggak sempet gua, harusnya kayak gini, guys, tuh. Ya. Harus lebih deket ternyata, guys. Ya ampun. Loh, tiba-tiba ada di sini, guys. Ya udahlah. Apa nggak perlu save ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, guys. Lewatkan saja. Tapi boleh juga sih, guys, nggak di-save. Gue coba load biar nggak pingsan. Iya ya, gitu aja ya kali ya. Kemarin tanggal berapa ya? Coba gue lihat dulu. Kalau tanggal 6 masih oke sih, nggak terlalu jauh. Kalau tanggalnya lebih jauh, mending nggak usah sih. Nggak apa-apa, guys. Kita cek dulu. Kita cek. Tulis. Coba. Tanggal berapa? Tanggal 5. 5, 6, 7. Ya udahlah, guys, nggak apa-apa, guys. Nggak ikut dan kita harus cari paket kita, ya udahlah, nggak apa-apa. Masih kesiangan, pasti hari ini lahirnya. Oh, lahir lagi, guys. Keluarga baru kita. Namanya siapa ya? Chax. Kita kasih nama Chix. Pakai Z dulu. Yap. Keluarga jadi lebih besar, harus lebih keras. Siap. Kita lihat ramalan cuaca besok. Terang, oke. Sini. Kita lihat hatinya udah berapa? Udah 3, oke, nice. 15, oh udah 7%, nice, mantap. Oke, intinya kita harus tunggu besar ayam kita aja, santai.
apakah sudah berbuah? Sudah berbuah. Belum juga berbuah. Oke, nice. Masih nggak apa-apa. Ini kita kasih makan dulu. Turunin. Wits. Mungkin gue jual telurnya dulu karena ini udah mulai banyak, karena kita harus jualin telurnya juga. Nanti begitu udah full, udah gede semua lah, atau dua bertelur, gue coba satu harinya ntar itu buat itu, buat apa? Di hari kedepannya nextnya bakal gue bakal gue taruh di inkubasi biar bisa jadi menetas lagi. Nah, ini tinggal tunggu 5000, kita upgrade ini. Paling mati sih, paling tanamannya yang kalau yang nggak ketanam semua ya, yang nggak hilang paling mati kayaknya. 3 hari semoga aja nggak, masih bisa, semoga aja masih bisa. Paling ntar kalau kalau ininya udah diupdate lagi, kayaknya fokus gua ya bertanam. Karena kalau masuk ke dalam ruangan kayak gini, dia nggak, waktunya nggak jalan. Itu sudah berani cepat besar. Ini harus beli sikat guys kalau mau nambahin hatinya. Kalau cuma diajak ngomong doang mah nggak akan besar. Tuh nggak nambah-nambah. Masih try harder loh. Oke deh. Ini kita nyari, enggak lah, besok aja. Besok baru kita cari bucket kita. Perasaan gua aja apa ini makin gede ya, guys? Perasaan gua aja kayaknya ya. Itu kayaknya lagi berdiri deh. Oke. Oke guys, mungkin untuk episode kali ini, episode yang ke-5, berarti mungkin gua jadi belah dua karena gue lupa untuk kasih waktu 30 menit, sekitar 30 menit lah. Kalau ini kan jadinya sejam, mungkin jadinya gue pisah jadi dua biar nggak terlalu lama juga. Guys, sementara episode 5-nya gini dulu. Untuk next episode kedepannya, stay tune aja di channel gue, nanti gue akan rekam dan gue akan upload. Thank you guys yang udah nonton sampai terakhir. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya juga ya guys. Thank you, and jangan lupa like juga. Thank you guys.